aku kuat melindung segala rasa. Elok Ir balik aja. Kita jumpa doktor. Terbaring kat sini pun tak guna, Ir. Tak apalah, Pak. Semalam Ir dah makan ubat dah. Pagi tadi pun dah makan dah. Rasa macam nak kebah dah demam ni, Pak. Dah berpeluh sikit. Betul ke ni? Cik Razman ada datang. Jenguk Ir ke? Ada. Ia dah serahkan semua urusan pada Encik Razman. Sekarang dia handle program ni. Nafal, tolong cari Irina. Ayah aku nak jumpa dia. Buat apa Papa nak jumpa Irina? Pa? Papa adalah nak cakap sikit dengan dia. Papa jangan pula pecat Irina, Pa. Semua ni salah Ir. Tengku, Tengku panggil saya. Duduk. Awak tahu kenapa saya panggil awak? Awak cuai menjalankan tugasan awak. Awak sengaja mempermainkan Tengku Irfan. Awak tahu siapa Tengku Irfan kepada awak? Awak tahu tak antibodi Tengku Irfan tak kuat, dia mudah dapat penyakit? Maafkan saya, Tengku. Saya betul-betul tak tahu. Saya harap perkara ini takkan berulang lagi. Saya dah amanahkan awak jaga Tengku Irfan. Saya harap awak akan simpan amanah itu sebaik mungkin. InsyaAllah. Tapi Tengku, kenapa saya dipilih? Suatu hari awak akan tahu juga kenapa awak dipilih. Umi ada nasihatkan ibu, kalau Cik langsung tak nak jumpa ibu, apa salahnya ibu yang jumpa Cik? Itu tak bermakna seorang ibu tu merendahkan diri dia kalau dia jumpa anak dia. Tetapi itu adalah lambang kasih sayang seorang ibu pada anak dia. Nafa, tolong tengok-tengokkan Ir. Ayahku risaulah. Tengok dia demam macam tu. InsyaAllah, ayahku. Petang nanti okeylah kot. Tadi pun badan dia dah mula kebah. Nafal. Irina ada cakap apa-apa tak dengan Nafal? Tak ada. Kenapa, ayahku? Tak ada apa. Ayahku tegur dia sikit. Ayahku
tak nak dia kecil hati sebab teguran ayah aku tu. Ayah aku risau dia tak nak jadi PA. Il. Bukan apa. Il dah banyak berubah sejak dia jumpa Idina. Kalau bolehlah ayah aku nak hubungan mereka rapat. Saling berkenalan. Nafa faham maksud ayahku. Kalau hubungan mereka nak berpanjangan pun, ayahku restu. Jadi itu sebablah ayahku nak dia jadi PA Irfan. Cak Sihan. Ada apa nak jumpa dengan saya, Datin? Ibu rindu Kak Cat. Dah lama ibu tak jumpa Cat. Sekarang ni Datin dah jumpa saya kan? Dah tengok saya. Rasa tak ada apa-apa lagi nak bincang pun. Boleh tak Cat jangan panggil ibu dengan panggilan Datin? Saya lebih selesa dengan panggilan Datin. Yalah. Gelaran Datin itu kan menunjukkan orang yang ada-ada. Taklah macam saya membesar di rumah anak yatim. Kalau dengan menyakitkan hati ibu, dapat melepaskan segala dendam Cat pada ibu. Tak apalah, Cat. Ibu redha. Betulkah Tengku Iqbal tak apa-apa? Tengku Iqbal cakap antibodi badan dia lemah. Tu yang saya risaukan Tuan Cik Novel. Tak sangka ya? Tak sangka apa pula? Yalah tak sangka. Awak sayang juga pada Tengku Iqbal. Ambil berat juga pasal dia. Tengku Iqbal dah bagi amaran dekat saya. Dia cakap saya gagal menjalankan tugas saya. Apa yang Tengku Iqbal cakap tu, awak jangan ambil hati. Dia memang suka cakap lepas. Saya ada beritahu Tengku Iqbal. Kalau saya gagal menjalankan tugas saya sebagai PA Tengku Irfan, Tengku Iqbal ganti jelah dengan orang lain. Saya tak kisah. Tak. Tengku Iqbal memang suka awak jadi PA Tengku Irfan. Tapi Tengku Irfan kan tak suka saya. Hanya kerana saya melakukan satu kesilapan yang kecil. Kesilapan yang kecil? Hah? Dia sampai sekarang tak dapat nama akan saya. Dia acah aja tu. Dia kalau awak pandai ambil hati dia, cairlah. Pandai ambil hati apa pula? Ha, itu dah kira bodek dah tu. Kita kalau kita kerja, kita kena kerja secara profesional. Ya. Tak apalah Encik Naufal. Encik Naufal kirim salam saya dekat Tengku Irfan jelah. Cakap dekat dia saya minta maaf sangat-sangat. Saya tak tahu yang dia tu jenis lelaki yang lemah antibodi. Yalah nanti saya sampaikan kat dia. Ni awak tak nak jumpa dia dulu sebelum kita orang balik? Tak payahlah. Bukannya dia suka tengok muka saya pun. Hai, macam merajuk je. Bukannya merajuk. Tapi kenyataan. Okeylah, jumpa lagi dengan Cik Naufal. Ya. Ana, ikut sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepatutnya dia yang bawa beg aku semua, bukannya engkau. Aku yang tak nak dia bawa kan. Aku tak nak dia tengok muka engkau macam ayam berak kapur ni. Dah langsung datang tak jumpa aku, lepas tu balik macam tu je kan. Nak jumpa buat apa? Kalau jumpa asyik bergaduh je. Lagipun yang uruskan pasal check in check out ni Fazlina. Dadahlah tu tak payah nak kecoh-kecoh. Nanti korang satu pejabat juga. Dia tu banyak ambil berat pasal kau. Engkau tu yang banyak sakit hati dia. Jom. Tak tidur lagi? Tak dapat nak tidurlah, Long. Masa Zarifah Long cakap penat nak tidur awal.
Biasanya kan orang kalau balik kem motivasi penuh dengan bersemangat, bertenaga. Ni Alung tengok lesu je. Taklah, Long. Tunggu itu masalah lah. Mulih semacam je. Mula-mula je tu, lama-lama okeylah. Tapi Dina rasa takutlah nak kerja dengan Tunku Air. Dia tu pun tak selesa dengan Dina kot. Kalau dia tak selesa, dah lama dia ganti orang lain. Ni tak kan? Dina masih pembantu peribadi dia kan? Tadi Datin ada jumpa Long. Ibu nak apa? Dia cakap jangan halang Dina daripada jumpa dia. Aku tak sempurna bila sendirian. Saya yang juga tunggu dekat saya. Ir? Mak Tun. Mak Tun cakap apa tadi? Mak Tun tak cakap apa-apa pun. Iya ke? Nampak sangat Ifan tu menung jauh. Ifan fikir pasal apa? Ini mesti ada yang berkenan kan masa program motivasi tu. Tak ada apalah Mak Tun. Mak Tun ni suka sangatlah membawang. Membawang ke tu? Apa-apa jelah Mak Tun. Yang jelasnya, apa yang Ir fikirkan tak sama dengan apa yang Mak Tun sangkakan. Sebab apa yang Ir fikirkan adalah macam mana Ir nak masuk kerja hari Isnin ni, Mak Tun. Macamlah Ir tak pernah kerja. Uruskan syarikat je. Itu Mutiara Holding. Ini Suria Holding, Mak Tun. Pejabat baru. Borak apa pula dengan Mak Tun tu? Ha? Tak ada apa-apa saja sembang pasal hari Isnin ni. Ini nak masuk kerja dekat Suria Holdings. Oh. Mak Tun masuk dulu. Mak mana Mak Tun? Ada dalam bilik mengaji. Papa. Kenapa Papa pilih Irdina jadi PA Ir? Kenapa? Ir tak selesa ke dengan dia? Kalau Ir tak selesa, Papa boleh tukar dengan orang lain. Tak ada apa, Pak. Ir saja tanya aje. Papa pun tak tahu. Ada beberapa nama yang Cik Razman cadangkan pada Papa, tapi tak tahu macam mana Papa boleh pilih nama itu. Kalau Ir tak selesa, Papa cakap dengan Cik Razman tukar dia dengan orang lain. Eh, tak apa, Pak. Ir okey saja. Apalah sarapan pagi je pun. Daripada makan susu orang, baik ajak aunty kan? Kalau aunty sudi, kau boleh hari-hari dah nak ajak aunty makan. Aunty ni kan tak kisah. Cuma aunty bimbang. Bila takut mengganggu Imelda pula. Tak adalah. Okeylah daripada makan susu orang kan? Ya ke? Makan susu orang? Aunty macam tak percaya je. Takkanlah Imelda tak ada suami ke? Bukan kata suami. Kawan lelaki pun tak ada aunty. Ya ke? Sebenarnya aunty saya dah pernah bertunang. Tapi tak lama. Sebab kita tak sepaham. Oh, kira ni dah serik cintalah ni bila putus tunang. Tak juga aunty. Lepas tu saya jumpa seorang lelaki juga. Tapi pun tak lama. Agaknya ini dah milih sangat kot. Dia meninggal dalam kemalangan. Aunty minta maaf. Aunty langsung tak ada niat nak. Tak apa, tak apa, tak apa. Saya dah terima dah kenyataan.
Setakat ni saya belum terima panggilan dari mana-mana pihak yang mengaku mereka tahu tentang maklumat yang disimpan oleh Isha. Saya harap kes ni habis di sini aja. Tapi Tengku, kita tak boleh leka. Dia tu memang licik orangnya. Kawan awak yang bersama dengan awak hari itu, dia tahu tak tentang apa-apa maklumat yang disimpan oleh Isha? Tak Tengku, saya cuma bagi tahu dia, saya cari Isha kerana kes hutang. Dan tentang kawan saya itu, Tengku jangan risau. Dia orang kepercayaan saya. Awak memang pasti yang tak ada siapa menuntut mayat Isha? Setakat ini tak ada, Tengku. Saya rasa dia tak ada saudara maralah, Tengku. InsyaAllah, rahsia Tengku tak ada siapa pun yang tahu. Ada janji dengan dia ke? Pergi shopping? Alung jangan ikut, okey? Sebab kita orang nak pergi beli barang perempuan. Adakah Alung cakap nak ikut? Tak ada. Tapi Alung tu selalu sibuk sangat nak ikut kita orang. Alung, carilah girlfriend cepat sikit. Tak payah berkepit dengan kita orang. Berkepitlah dengan girlfriend Alung. Bila Mel dah ada power, baru Alung akan cari makwa. Kita pula kena. Ni tengok Dina semalam tu kan, dia kusut sangat dengan Ku Irfan. Teruk sangat ke dia tu? Tak tahu. Alung tanyalah Dina sendiri. Kalau Alung tanya dia, buat apa tanya Mel? Okeylah. Tak, Tengku Irfan tu dia sejenis banyak cekadak tau, Alung. Ya ke? Tapi kan, Mel rasa sebenarnya Tengku Irfan tu dia tak suka sangat pun dengan si Dina. Tapi dia buat macam tu sebab dia saja nak tarik perhatian Dina. Alah, Alung tahu kan perangai adik Alung macam mana. Sejenis straightforward, sejenis tak berapa berkenan sangat kalau orang asyik nak bergurau, kan? Ni mana Mel tahu yang Ku Irfan suka Dina? Lelaki, Alung. Lelaki, dia kalau suka dekat perempuan tu, dia akan buat apa saja. Dia akan tarik perhatian perempuan tu sampai suka dekat dia. Kan? Macam pengalaman. Mana Dina ni? Saya call Dina tadi. Tapi tak dapat. Ingat nak ajak dia datang sini. Agaknya dia tak nak Alung tahu yang Aini telefon dia kot. Bukan tak jawab. Tapi tak dapat. Asyik masuk voicemail je. Cak tak kisah pun Dina jumpa saya. Ya ke? Mana Aini tahu? Akak, semalam saya jumpa Cak. Tak apalah Cak. Kalau Cak tak nak maafkan ibu, cuma satu je minta. Jangan halang Dina ya jumpa ibu. Kalau Cak halang Dina jumpa ibu, ibu akan kehilangan kedua-dua anak ibu. Kami dah hilang bertahun-tahun seorang ibu. Ibu terpaksa, Cak. Terpaksa pilih orang yang ada-ada berbanding dari kami, kan? Ibu terpaksa. Terpaksa tinggalkan kami di rumah anak yatim sebab tak layak duduk bersama. Cak nak cakap apa pun pasal ibu, cakaplah. Ibu balik ni pun sebab ibu nak dapatkan semula anak-anak ibu. Tapi kalau Cak dah tanamkan perasaan benci pada ibu, ibu tak boleh buat apa. Cuma satu saja ibu nak. Tolong jangan pisahkan Dina dengan ibu. Tolonglah Cak. Ibu merayu. Cak. Saya tak menghalang. Maha Agung Allah, sang pemilik cinta menyemai cinta pada Cat. Cuma berilah dia masa
saat Aini pergi, jiwanya terlalu luka. Kerana lukanya itu mengambil masa untuk menyembuhkan. Lina? Along, Along nak minum air? Tak. Along nak pergi kafe. Ada masalah ke? Along tak ada masalah. Rasa Lina yang ada masalah. Masalah apa pula? Lina okey je. Masih fikirkan Kuifan? Adik Along yang Along kenal tak lemah semangat macam ni. Dina bukannya lemah semangat. Dina cuma rimas dengan perangai Tengku Irfan tu. Kalau rimas sekalipun, takkanlah sampai tak boleh tidur malam. Dina serislah, Long. Dina tak faham kenapa dia benci sangat dengan Dina. Along rasa dia sukakan Dina dan dia cuba tarik perhatian Dina. Kalau ya pun dia nak tarik perhatian Dina, bukan macam tu caranya Along. Malas ah nak pergi kerja esok. Tak boleh macam tu. Pergi je, kena sikap profesional. Along. Apa pendapat Along kalau Dina cari kerja lain? Aku tak sempurna bila sendirinya. Ada apa-apa lagi ke yang Tengku perlukan ke? Kalau ada apa-apa nanti saya. Okey, okey, semua dah okey. Bilik Dina, di mana bilik dia? Sana Tengku. Dia dah masuk kerja. Tak apalah, Encik Razman, nanti kalau dia dah sampai, Encik Razman bagi tahu dengan dia yang saya nak jumpa. Baik Tengku. Apa-apa nanti saya telefon Encik Razman. Hello. Hello. Awalnya lah pergi ofis. Aku telefon ayah aku tadi. Ayah aku cakap kau dah keluar. Aku baru ingat nak ambil kau. Aku keluar awal sebab nak elak jalan jam. Iyalah tu. Ke kau tak sabar nak jumpa PA baru kau? Pandailah kau eh. Aku ingatkan perempuan je yang suka membawang. Lelaki lagi teruk. Eh, sekarang ni baru pukul berapa nak ada kat ofis? Ha? Ke ofis kau tu? Pukul 8 dah kena ada. Hai, pagi. Mel. Ya? Ada nampak Dina tak? Belum sampai kot dia. Kenapa Cik Razman? Kalau nampak dia, cakap kata Tengku Ir nak jumpa dia. Oh, Tengku Ir nak jumpa. Dina dah sampai ke belum? Belum. Mana pula dia pergi ni? Selalu dia tak lewat tau macam ni. Awak dah cuba telefon dia? Dah, saya call banyak kali, tak dapat. Tak dapat ke dia tak jawab? Tak dapat. Sebab saya call tu telefon dia macam tak ada line. Dia tak ada cakap apa-apa ke dengan Cik Razman? Cakap apa? Dia cakap dia nak berhenti kerja ke atau dia cakap dia tak nak jadi PA Tengku Irfan ke apa-apa je lah yang menunjukkan dia cakap tu macam dia tak nak kerja lagi kat sini. Dah macam biasalah. Waktu Alun nak keluar tu, dia dah siap dah nak menjabat. Mel ada telefon dia? Ya Allah, Mel dah banyak kali dah call tapi telefon dia tak ada.
ke telefon dia rosak lu? Ke dia ada cakap dengan Alok yang dia dah tak seronok kerja dekat sini? Tak ada pula dia cakap tak seronok kerja dekat sana. Tapi biasalah. Mula-mula kan menjadi pembantu peribadi ku Ifan. Nanti Alon telefon dia. Okey. Bye. Dina. Hah? Kau pergi mana? Semua orang cari engkau tahu. Kereta aku meragam. Habis tu tak reti nak call aku. Itulah, bateri telefon aku kong. Lupa nak cas malam tadi. Kau ni macam-macam kan? Kenapa? Cik Razman bising eh. Sepanjang aku kerja kat sini, aku tak pernah lewat tau. Baru hari ni aku pertama kali lewat datang pejabat. Tu pun lewat 2 jam je, bukannya separuh hari pun. Tak kisahlah 2 jam ke separuh hari ke, yang penting Tengku Ir cari kau. Dia nak cari aku buat apa? Ke dia nak balas dendam dekat aku sebab aku pura-pura lemas hari tu eh? Ya, aku tak tahulah. Dia nak jumpa kau buat apa? Kau pergi jumpa dia sekarang, kau tanya dia sendiri dia nak apa dengan kau. Ya, Alung. Ni. Dia dah sampai pejabat belum? Alung telefon tak angkat tau. Alung ingat nak balik? Alung tak payah, tak apa. Dia dah sampai pejabat dah pun. Sekarang ni dia dengan Tengku Ir tu. Kereta dia meragam. Dah, ni dah kena tarik bawa pergi bengkel. Petang ni siap kot. Yang tak cakap dengan Alung ni kenapa? Malam tadi bateri telefon dia habis. Dia lupa nak cas. Ni Mel yang tolong caskan telefon dia. Nanti Mel cakap dengan dia eh. Alung tak payah risau. Dia okey tu. Assalamualaikum. Okey, kau salam. Tengku Ir panggil saya. Kenapa? Awak lewat 2 jam. Ya kan saya dah cakap, kereta saya meragam. Tu yang saya kena tunggu orang tarik pergi bengkel. Awak ingat pejabat ni mak bapa awak yang punya. Tengku Ir nak apa sebenarnya? Kalau Tengku Ir nak membebel, Tengku Ir membebellah seorang-seorang. Saya tak ada masa nak dengar. Oh. Awak cakap saya membebel. Ya, macam orang tua. Tengku Ir nak apa sebenarnya? Awak sedar tak? Awak sedang bercakap dengan siapa ni? Tengku Irfan Haikal. Kalau Tengku tak ada apa-apa, saya minta diri dulu. Saya nak siapkan kerja saya. Kalau awak keluar, saya potong gaji awak 50%. Kalau tegurkan, marah, merajuk. Tegur apa? Nak bawa kereta tu, bawalah dengan 2 belah tangan. Bukannya dengan tangan kiri je. Tangan kanan tu nak buat apa? Simpan. Aku dah biasa bawa macam ni, nak buat macam mana? Lagak. Apa kau cakap?
Tengku A nak bawa saya ke mana sebenarnya ni? Susah sangat ke nak cakap. Tengku A nak bawa saya ke mana sebenarnya ni? Aku nak pergi melawat kilang. Aku nak berkenalan dengan staf dekat sana. Okey, puas hati. Lah, kenapa tak cakap awal-awal? Senang saya nak telefon Fazlina. Bolehlah dia bersedia. Aku tak nak diorang tahu aku nak ke sana. Apa pandang saya macam tu? Tengku A nak pergi mana sebenarnya ni? Ha? Kata nak pergi kilang. Ini bukan kilang. Awak nampak tak minimarket tu? Saya nak makan aiskrim. Awak tolong beli aiskrim. Banyak hal lah Tengku ni. Aiskrim apa pula? Awak ingat tak masa mula-mula awak jumpa saya dekat pantai? Masa awak cuba pertahankan seorang budak yang kotorkan baju saya dengan aiskrim. Jadi kiranya Tengku nak balas dendamlah ni. Saya tak nak. Bukan skop kerja saya pergi beli aiskrim untuk Tengku. Awak ingat tak janji awak apa? Janji apa? Tadi masa dekat pejabat, awak ingat tak janji awak pada saya? Okey, kalau awak tak ingat, biar saya ingatkan. Tengku Ir, saya janji saya akan ikut segala arahan Tengku Ir asalkan Tengku Ir tak potong gaji saya. Dah hal lah Tengku ni. Macam ni. Eh. Kenapa ni? Terjerit-jerit. Tak malu ke? Kan orang boleh dengar pun. Cubalah elok sikit, jadi macam perempuan sikit. Ya, Long ni. Orang baru nak manja. Takkanlah tak boleh kot. Cuba jadi macam Mel, ambil contoh. Cantik, manis, sopan santun. Lelaki tengok pun mesti terpikat. Ai, Mel cantik, sopan santun, ayu. Along tu depan Along je. Belakang tu perangai dia tu sama je. Along. Dina nak tanya sesuatu boleh tak? Apa dia? Macam mana kita nak kenakan lelaki eh? Nak kenakan lelaki. Siapa? Bos Dina. Irfan. Yalah. Siapa lagi bos Dina kalau bukan Tengku Irfan? Macam mana hari pertama dekat Suria Holding? Okey. Okey je. Okey je. Yang kau senyum macam tu kenapa? Saya ada benda. Tak ada apa. Tak ada apa. Ceritalah. Macam mana dengan Dina? Kenapa dengan Dina? Kerja dia okey ke tidak? Dia mendatangkan masalah pada kau ke tidak? Sejak bila kau ambil berat pasal Dina ni? Sejak aku kenal dia? Dia tu comel, kelakar. Comel dan kelakar? Kau tak suka dia ke? Tolonglah. Dina! Mana Dina? Aku gurau. Tahu pun. Alah, asal Along gelap pula? Dina ni serius tau. Orang kalau lagi bercinta kan, memang macam-macam hal.
Rajuklah apalah. Nak aiskrim. Dah beli aiskrim, merajuk lagi. Sweet sangatlah tu. Sweet apa pula? Along, mamak tu kerek. Dina rasa meluat bila tengok perangai dia tu. Sebab itulah Dina nak kenakan dia. Along ada idea tak? Nak kenakan macam mana? Dina nak kenakan dia cukup-cukup. Barulah dia tahu Dina ni siapa sebenarnya. Dengar macam berani. Entah-entah. Entah-entah apa pula? Along ingat Dina ni takut eh. Dina akan buktikan yang Dina ni tak takut dengan Tengku Irfan langsung. Jangan jatuh cinta dengan dia sudah. Jatuh cinta apa pula? Ih, dengan mamak kerek tu. Eh, tak ada maknalah. Terpulanglah kepada Encik nak saman saya ke, nak headset saya ke mahkamah ke. Ya, saya faham. Saya ada hutang dan saya kena bayar balik. Tapi masalahnya saya tak ada duit. Encik-encik faham ke tidak? Susahlah. Cakap dengan kau. Nak cakap apa? Yang aku hairannya, Alung tu bukan main puji kau. Ha? Tomat Nina lah, Ayu lah, sopan lah. Nasib baik tak gugur jantung aku bila aku dengar Alung puji kau. Alung puji aku? Wah, serius ah? Dahlah. Jangan perasan nak jadi kakak ipar aku. Tak ingin aku. Apa? Bos ke mana? Dari tadi aku tak nampak dia. Dia ada hal dengan papa dia. Kenapa? Ha. Ini mesti kau teringin kan nak ganti tempat aku jadi PA dia? Tak adalah, aku saja je tanya. Tu. Tadi kau tengah tengok apa? Nak cari artikel. Artikel apa? Oh. Artikel macam mana nak tawan hati bos. Taklah. Aku tengah cari artikel pasal laki ego. Bagaimana cara nak jinakkan mereka? Eh, kau ada idea tak? Kau ni kan tak habis-habis tau nak cari pasal. Dia kenakan kau, lepas tu kau kenakan dia balik. Sampai bila nak habis? Dia yang cari pasal dengan aku. Tak habis-habis mengenakan aku. Takkan aku nak biarkan je? Apa kata? Kau goda je dia terus. Nanti masa tu bila sama-sama dah terpikat, barulah perang dingin ni tamat. Tak naklah. Kenapa tak nak? Aku tak nak mainkan perasaan orang lain. Bagi aku, perasaan cinta tu adalah sesuatu yang sangat murni, suci, ikhlas dan tak boleh dibuat main-main. Kau dengan dia ni kan sama tau, 2x5 pelik. Yang kau datang jumpa aku ni kenapa? Mesti nak ajak makan tengah hari kan? Pasal Irina tu papa tak payah nak fikir sangatlah. Insya-Allah Ir boleh handle. Papa tak nak Ir terus bermusuh dengan Irina tu. Nanti apa pula staff kita cakap nanti? Apa yang tak betul, dia cakap dengan baik-baik. Jangan marah-marah. Naufal bagi tahu papa ke yang Ir marah-marah dekat pejabat? Tak kisah Naufal bagi tahu ke, siapa pun bagi tahu. Papa suka dengan Idina tu. Dia budaknya baik. Jangan salah faham, papa suka dia dengan Ir. Hey, Dina. Tengku. Sini, duduk. Kita lunch sama. Tak apalah, Tengku.
Duduk. Nanti apa kata orang? Diri kat situ. Eh, duduk. Bawa kawan sekali. Duduk. Tunggu Ir tak makan ke? Saya. Saya diet. Dina, pesan makan. Betul ke Ir tak makan? Dah kenyang? Tak apalah, Pak. Ir breakfast lewat tadi. Macam mana kerja? Macam mana kerja dengan Tengku Ir? Ha? Macam mana kerja dengan Tengku Ir? Dia okey ke? Tak menyusahkan awak? Memang menyusahkan. Perkara kecil pun sengaja dibesar-besarkan. Dina. Tak, betul lah. Lepas tu membebel macam orang tua. Ha? Muka tu cubalah senyum sikit. Ni tak, masa memanjang. Ha? Macamlah dia tu handsome sangat. Kalau muka kita tu macam Syahid Kapur ke Haji Rampah ke, okeylah ni tak, tak langsung. Kau cakap muka aku teruk ke? Ya, Tengku. Muka Tengku sangat teruk. Ha? Tengku perasan ke yang Tengku tu handsome sangat? Macamlah kau tu cantik sangat. Saya cantik. Saya memang cantiklah, Tengku. Kalau saya tak cantik, Tengku takkan syok dekat saya. Kau kata aku syok dekat kau. Yang kau ni perasan lebihlah. Eh, dia tak mengaku pula. Saya ni cantik kan, Tengku? Cantik kan? Selalunya saya ajak awak makan, awak tak pernah tolak. Awak dah makan ke, Mak? Awak makan di mana? Perut saya ni, Tengku. Tak selesa. Saya rasa baik awak pergi ke klinik. Saya rasa salah makan agaknya tu. Kenapa, Tengku? Dah lama saya tak tengok perangai gila-gila anak saya tu. Hari ini saya dah nampak perangai-perangai lama dia tu. Saya harap Idina mampu bersabar dengan perangai dia. Halo. 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 Bila sendiri.